Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih sama kita di channel Jajaka, jalan-jalan ala kita. Kali ini kita mau ajak kalian staycation di Hotel Jakarta. Tepatnya di Hotel 101 Urban Jakarta Tamrin, Bang. Yoi. Ini merupakan hotel bintang 3 guys, yang menurut kita tuh lengkap banget ya. Untuk harga kamar yang kita sewa ini harganya 300 ribuan ya guys, dan kita wajib deposit 100 ribu rupiah, nanti dikembalikan setelah kita check out. Ini kita langsung aja masuk ke dalam. Ini kita ambil yang twin bed ya Nu ya. Nah benar Bang, ini twin bed. Ini ada gantungan baju. Jadi ini nggak menyediain lemari Bang, adanya cuma gantungan sama meja gitu. Karena rata-rata hotel lemari juga nggak kepake sih ya sebenarnya. Benar. Ini terdapat telepon dan lampu tidur di pinggir dua-duanya. Ini di meja ada dua air mineral, dua gelas, tisu, colokan, dan juga ada lampu baca ini. Ini saya senang banget sama ininya sih Bang, desain interiornya karena make kayak kayu-kayu gitu. Kayak ini ya, alam-alam gitu ya. Bener. Unik ya. Cakep banget. Ini cocok banget buat kalian yang mau staycation bareng temen atau keluarga ya, karena di sini tuh udah ada kolam renang juga. Yang bikin keren tuh kolam renangnya di atas tuh. Nah iya Bang. Nah ini sekarang kita cek kamar mandinya ya. Kamar mandinya lumayan luas. Biasalah, ini kita udah dapat 2 anduk ya. Tisu. Dan di wastafel ini ada alat mandi, sikat gigi, odol. Tapi sayang banget cuman seperti itu ya. Ini showernya hot and cool. Toiletnya dibatasi antara untuk pup sama mandi, dibatasi dengan kaca. Ada tempat sampah juga. Nah ini untuk mandi ternyata bisa ditutup ya. Kadang kan ada juga cuma dibatasin sama kaca ya, tapi nggak ada pintunya. Oke guys, jadi Hotel 101 ini terletak di Jalan Taman Kebon Siri 1 nomor 3, tepatnya di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Nah di Hotel Urban ini Bang, sebenarnya ada 2 gedung ya. Itu sebelah kirinya gedung lama dan ini gedung barunya. Oh ini kita jadi gedung baru nih? Iya benar. Dan tadi tuh view di jendelanya tuh kita dapetnya spot yang ngadep ke gedung lamanya. Jadi kurang. Jadi bisa ngeliat view luas ya? Benar, kurang dapet. Jadi kalau mau lihat spot itu langsung aja ke rooftopnya Bang. Lihat mah kalau malam. Keren banget. Cakep banget. Jadi sebenarnya di atas hotel ini tuh ada kafe juga yang dibuka untuk umum guys. Bener, ada kafe. Nama kafenya apa sih Nu? Namanya Langit Seduh. Langit Seduh, oh yang viral itu ya. Tapi ini kolam renangnya nggak terlalu besar guys, karena letaknya di atas, tapi bisa dipakai ya untuk beberapa orang lah ya. Nah ini kita menu sarapannya diantar ke kamar ya guys, karena pas banget kita waktu itu pada saat pandemi, jadi memang tidak boleh makan di resto. Ini kita dianterin, ada apa nih, nasi, chicken, ada telur orak-arik plus mayo sama sayur buncis Bang. Enak lah ya, lumayan 300 ribu dapat makan dan fasilitas lumayan lengkap. Tapi sayang sekali poolnya nggak bisa digunain Bang pada waktu itu karena iya, emang betul. Lagi pandemi ya. Iya. Kalian wajib coba sekarang nih, kayaknya sudah dibuka untuk umum guys, karena kita kan sekarang sudah apa sih namanya, udah bisa lepas masker ya? Iya, di tempat umum udah bisa lepas masker. Nah ini kurang lebih kolam renangnya tuh berapa meter ya, nggak terlalu besar sih. Ini view-nya dari atas keren banget, bisa kelihatan Monas, Tanah Abang ya, deket banget ya. Pokoknya gedung-gedung tinggi di Jakarta Pusat itu kelihatan semua dari sini Bang. Hotel yang keren banget nih, di atasnya tuh ada kolam renang dan juga kafe guys. Nah itu gedung lamanya juga ada kolam renang. Kolam renang juga ya. Oke guys, cukup sekian review singkat kita staycation di Hotel 101 Urban Jakarta Tamrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.